85 pembalap berjibaku tundukan rivalnya di Grass Track Kapolres Tanggamus. Bintang, Tanggamus Lampung, gelaran Grass Track Kapolres Tanggamus Cup tahun 2023 resmi dibuka oleh Ketua Panitia Agus Ciek, bersama Kapolsek Pulau Panggung AKP Musakir dan Camat Mansyurin di Sirkuit Family Dusun Sumber Tengah, Pekon Tekat, Kabupaten Tanggamus pada Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023. Rase perdana ditandai angkatan bendera oleh Komisaris Besar Polisi Jaka, yang merupakan sebagai Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan yang sengaja hadir ke Sirkuit Family Tekad sebagai bentuk dukungan Pamen Polri itu terhadap gelaran Lomba Grass Track Balap Motor. Usai bendera berkibar, 12 pembalap langsung mengecangkan gasnya masing-masing. Gasnya memburu harapan untuk menumbangkan rivalnya dalam kecepatan maupun keahlian menyusuri trek lapangan bergelombang. Sorak-sorai ratusan penonton turut memeriahkan gelaran tersebut dan berdasarkan data yang dihimpun terdapat 85 pembalap yang mendaftar, dengan 7 kali rase masing-masing memutari 8 kali lintasan, juga terdapat 1 rase mengikuti 10 putaran. Adapun pembalap yang langsung lolos ke final, diantaranya Alibaba asal Ulu Belu, Andre JJ asal Sumberjo, Rizky RJM asal Ulu Belu, Yudi Ale-Ale asal Wonosobo, Apri Warwer asal Air Naningan, Sandi asal Ulu Belu dan Yoga Asmara asal Sumberjo. Agus Ciek selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan bahwa dalam memeriahkan peringatan ke-77 Hari Bayangkara tahun 2023 dan kecintaannya kepada Polri, pihaknya mengadakan syukuran melalui event tersebut. Niat kami untuk mempersatukan masyarakat melalui event Grass Track, yuk kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban demi pelaksanaannya, kata Agus Ciek. Grass Track ini dilaksanakan dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-77. Apa motivasi Bapak sehingga bisa menyelenggarakan acara ini? Ya, motivasi kami alhamdulillah kami ditanya kami dengan Polri, makanya kami mengadakan hiburan ini demi untuk masyarakat banyak. Dan niat kami ingin mempersatukan masyarakat khususnya di Kabupaten Tanggamus. Ayo kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban demi kita memperlukan pelaksananya hiburan acara sirkuit. Sementara itu, Pembina Forum Wartawan Kompeten FWKKT Kabupaten Tanggamus menyebutkan, bahwa event itu dilaksanakan selama 2 hari yang berakhir dengan final di hari Minggu besok. Adapun dalam peserta hari ini terdapat 85 peserta dari Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tetangga, baik dari Lampung Barat dan Prinsewu, ujarnya. Ia menambahkan juga, bahwa para pembalap nantinya memperebutkan piala dan hadiah uang pembinaan dari Kapolres Tanggamus, dengan harapan yuk kita sama-sama ciptakan untuk Kabupaten Tanggamus ini, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih meriah dan lebih maju lagi, tegasnya. Apresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh family community Grass Track Kecamatan Pulau Panggung, Pekon Tekad, untuk melaksanakan Grass Track hari ini. Untuk kedepannya apa harapan Bapak sebagai kepala wilayah, Pak? Ya, harapannya biar ini berkesinambungan, Grass Track ini, dan menumbuh kembangkan bibit-bibit muda untuk potensi-potensi yang memiliki jiwa Grass Track di Kecamatan Pulau Panggung khususnya dan Kabupaten Tanggamus. Di tempat yang sama mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra, Kapolsek Pulau Panggung AKP Musakir mengatakan bahwa kegiatan itu adalah untuk membantu masyarakat kembali menggeliatkan ekonomi pasca pandemi untuk menjalin silaturahmi antara masyarakat agar lebih dekat lagi dengan Polri, mengenal lebih dekat bahkan akrab. Dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-77 tahun ini kami koordinasi dengan Kepala Pekon Tekad Ibu Tutik Arifin bersama Pembina FUKT Pak Agus Ciek, kebetulan beliau langsung antusias sekali mendukung penuh sehingga tercipta sekarang, kata AKP Musakir. Selain itu, AKP Musakir menyebut bahwa terkait pengamanan dilakukan bersama Koramil, Polsek Pulau Panggung serta masyarakat Linmas dan aparatur pemerintah Kecamatan Pulau Panggung, kami semua bersinergi melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring kegiatan ini, ujarnya. AKP Musakir menyampaikan, bahwa hari ini kebetulan Kapolres Tanggamus sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat hadir. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, yang jelas yang pertama adalah bisa membantu masyarakat agar ekonominya tumbuh, karena selama ini kita tahu sendiri bahwa COVID sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, kita jalin silaturahmi antara masyarakat agar lebih dekat lagi dengan Polri, mengenal lebih dekat, bahkan akrab. Seperti itu. We'll be right back.
Dari Bekon TK Tim Bintang 38, Umar Dhani melaporkan.